dompet gue jatuh di mana ya? Jangan-jangan si Arifin yang impen. Oh, bukan salah dia deh, salah gue ngapain ngobrol malam-malam. Aduh, enggak. Maksud lu apaan nyusahin orang? Lu kalau gak punya kerjaan otak lu jalan. Ada aja yang lu bohongin, lu pikirin. Kuping lu leh, pepet pale lu leh, kaki lu leh encok. Gue dulu datengin buat minjem duit. Nah itu kan kerjaan lu yang gue gak demen. Baru kayak gitu aja. Kasih dikit aja diomongin, lu gak ikhlas sama orang? Bukan gak ikhlas lo. Bukan kagak. Gak ikhlas lo. Kan gue sobek mulut lu ya. Bukan kagak ikhlas. Gak ikhlas lo. Lagi-lagi. Di situ ada gerobak rokoknya. Gue bukan kagak ikhlas. Kalau begini gue girang, gue demen. Kalau lu gak punya kerjaan, lu suka muter selebar kampung kayak minta-minta. Gue lu datengin deh. Ada aja deh lu. Gue yang ngasih lu kerjaan Pak RT. Gue ngomong nih, lu denger gak? Pak RT yang ngasih lu kerjaan. Lu udah makan belum? Belum. Makan aja. Cepet lu. Gue kira mau beli nasi. Lapar nih, beli nasi, kasih dia beli nasi. Tau nggak lo? Duit lo pake, lo kan udah punya kerjaan. Masa lupe? Duit lo pake buat beli nasi. Minta aja sama gue lo, girang lo udah punya kerjaan. Oh, lo marah-marah aja lo, bibir panjang banget sampai semester begitu. Mau nyolong aja lo. Lo sangka bibir gue bemper baja ya, panjang. Barangan aja kalau ngomong lo. Nah itu modelnya liat, nangat lo. Belum ada kelabang. Ada kelabang, pesangin gue burung paok. Makan kelabang. Itu lo jangan ngaku gue lagi nyapu nih. Lo makan dulu lah, males gue. Pesangin lo repot. Repot, pesangin lo gue bilang gue makan. Gue juga. Prep! Orang gile. Burung kecil ya, danteng nao, danteng sono, danteng sini, danteng sono. Kompet siapa ya? Jangan-jangan kompet pilot jatuh nih. Ngapain ngobrol malam-malam? Aduh, enggak.
Ah, terus yang soal tanah itu tuh, iya, yeah, yang 10 hektar, gimana? Ah, masa segitu sih harganya? Bisa dong kurang. Oke. Ya, soal surat-surat biar saya nanti yang urus, ya. Yeah? Oke. Okay. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kapan nongolnya? Tau-tau udah ngejedrok di situ aja lo. Ini gue yang kosong, ting. Ada di sini. Ah, ah, dia keluar dong. Minjem duit lo ya? Oh, kamu sih. Oh, itu bisa aja di orang. Ketahuan, kayak lo kayak kwitansi. Apa itu urusannya lo apa ya, kalau bukan minjem duit? Bayar utang. Bayar utang sama siapa? Sama si Haji, cepet. Oh, sama gue lo pernah minjem duit? Elah, Bin. Udah, gak usah dipikirin. Timbang 100 ribu aja mau bayar. Kalau saya sih gak minjem duit, lagi itu anak saya sudah kesini. Dia minjem duit cepet, nah, saya mau ganti. Iya, gak apa-apa, gak usah pulangin. Lagian itu buat sekolah anak lo. Udah deh, lo gak usah bayar. Gua ikhlas. Lo kayak gak ngerti gue ya. Orang kaya 100 ribu. Bener nih, Ci? Lah iya, masa gue bercanda? Terus lah. Girang lo ya. Di sini lo kupetnya lo. Gua cariin lo. Di sini kupetnya. Kemana aja lo? Gua cariin lo. Loh, kemana-mana? Dulu. Yang kemana tuh otak lo. Ngapain sih? Udah dateng gak assalamualaikum. Terus lo ini kandang burung lo tangkringin. Gue kalau urusan duit, assalamualaikum pewo, mesti maklum. Ini bahasa bukan masalah duit, assalamualaikum boleh deh. Apaan lagi? Apa yang lagi pakai nanya? Nih, cangkir kopi gue. Tuh, ya. Gile pikirannya, kandang burung dikata cangkir kopi. Nih, tuh lihat tuh. Siapa yang taruh aja? Siapa yang taruh situ? Tadi ada di situ. Siapa yang taruh situ? Gua colok matanya. Kenapa siapa yang taruh sini? Gua yang disalahin. Kumis. Lu gak lihat tapi ini ada kopi gua. Pentaro aja kalau kotor itu gimana? Ya baru lihat begitu kandang burung gua diangkat tadi kan kagak ada. Ya lu tutup. Udah. Ini masalah lu apa nih? Ini. Kenapa? Kan soal duit. Lah, duit gua nih dia yang bawa. Jangan-jangan nih dompet gua dijatuh. Ada aja siapa punya utang melu ngurusin duit sama gua. Kapan gua ngutang melu? Aja. Dompet gua jatuh di jalanan paling yang tegrep nih. Dia jangan kata duit bulu ayam aja ditegrep. Benar dompet dia lo temuin? Oh enggak. Tak ngaku deh lo. Enggak bener Ji. Lah orang gua ngobrol. Nih pertama dia lagi nyapu. Gua dateng. Gua jalan dompet gua ada. Gua balik lagi. Dia kagak ada dompet gua ada. Siapa lagi yang timpe dompet dia? Biar lo ngaku aja. Itu dompet dia nggak boleh tuh. Nah, siapa sih? Apaan lo? Nah, saya kan dapet dompet, Ji. Nggak ada alamatnya, nggak ada namanya. Tapi ada duit gue 300. Yang benar, serius? Iya, ada duit gue 300. 300 juta? Rp300 juta? Enak aja. Rp300.000. Ntar gue sampelin lo ya, mulut lo ya. Lo, Rp300.000 bukan duit buat nyambung napas. Udah, lu timbang 300 ribu aja ya Allah. Pakai diributin, receh tuh, Bi, receh. Receh sih gua gak doyan, lo. Lebaran, 300 ribu. Udah, lu pulangin. Dompetnya bu** lagi. Kenapa ke sini? Belum tentu punya dia, dia punya orang yang kuakuin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Silvi. Ponakan gua. Iya. Siapa? Ponakan. Iya, baik, Neng. Udah kenal aja namanya. Sebenarnya kenal. Baca skenario dia. Gua dibanding bangku. Baca dia. Baca skenario. Cuma
mana ini? Dari mana? Dari rumah. Oh, dari rumah ke sini. Pernah jatuh ya? Lu main colek-colek aja lu. Maksud saya enggak pernah jatuh. Lu jangan suka nyolek cewek lu, ngolong lu colek basi. Tahu ya? Eh, gua ketawa karena lu lucu deh, kalau gua ketawa deh. Tapi kenapa dari tadi marah-marahnya? Nih, duit Pak Ngopi, dompet jatuh, ditimpe mikir enggak. Jatuh sampai ngolong enak aja. Orang gua nemu, ada lagunya disiram kopi nih. Emang segitu aja ribut, kan duitnya udah dipulangin, ya udah jangan cemburu aja tuh muka. Jadi gak ngaku depan perempuan. Tapi lo aja tuh gak ngambil. Ya gak ngambil, padahal lo tekuk. Lo bawa depan si Jarwo lo. Gue udah masak. Ah, ribut, oke. Udah. Ya gini deh, temen om. Ya. Suka marah-marah ya om ya? Ya, soal ekonomi kadang-kadang suka emosi aja bawaannya. Kasian ya om ya? Kuliah, Neng. Kayaknya miskin banget hidup nih, udah ekonomi. Kerja sambil kuliah, om. Jurusan apa yang nanya? Enggak mau tahu jurusannya. Jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen, AI. Sonoan lagi udah harmoni. Mana? Ono puncak. Lo kenapa lo? Pate lo? Langsung putih semuanya pas lihat ponakan gue mau nampil lagi. Abang, bisa aja lah. Kayak ribut deh nih. Ya udah pulang sono, ngapain lu betah duduk di sini? Pas ponakan gue dateng aja lu. Aji, saya gak pake minum ini. Gak usah. Saya mampir langsung sejam aja gak apa-apa ya. Sejam. Minum aja sekalian. Ya udah, makasih ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, makasih, Wak. Iya. Yeah. Neng, makasih ya. Iya. Yeah. Ya. Hati-hati ya, Bang. Maling! Sangkut. Sampai